menjadi transiwa cita-cita abdi negara. David Julius Müller, cita-cita menjadi orang sukses. Emilia Puspita Sialo, cita-cita menjadi orang sukses. Fauzia Hansya Aceh, cita-cita polisi. Fernando Oliva, cita-cita pengusaha. Franciscus Melu, cita-cita TNI. Ibe Sister Hilaria, cita-cita programmer. Novriyanti Mendova, cita-cita biomedis. Oka Natalia, cita-cita menjadi.
dia. Kerja di bidang kesehatan.
kita berawal. Thank you.
kerja di bidang IT. Sonia Margareta Horner, cita-cita orang sukses. Stephanie Benedicta Horner, cita-cita psikologi. Cita-cita desain. Kita berpisah di jalan, cita-cita pokok.
cita-cita guru. Thank you.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mestalina, Agnes Mestalina Salubu, cita-cita dokter. Cita-cita bidan.
Turki. Thank you.
sukses. Thank you.
setiap kali kamu jatuh. Penampilan kali ini akan menginspirasi semangat setiap kita untuk bangkit kembali. Mari kita saksikan penampilan ucapan terima kasih yang mewakili kelas 12. Kepada teman-teman, disilakan. Berikan kembali.
saya menyampaikan di kata penutup, saya sapa kita semua dalam bahasanya kita, Ya Allah. Yang terhormat pengawas manajer sekolah Bapak KS Laria, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Teluk Dalam Ibu Nursari Gusmanolak SPDMM, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Teluk Dalam, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Administrasi Urusan Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Orang Tua Siswa dan Siswi yang berkenan hadir pada hari ini, dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 11 dan kelas 10, hal ini diwakili oleh OSIS, dan khususnya yang saya banggakan teman-teman kelas 12. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih berkat penyertaan-Nya yang dianugerahkan-Nya kepada kita, sehingga acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dari awal pertemuan dan sampai nanti kita akan mengakhirinya, itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, melainkan belas kasih Tuhan yang sempurna bagi kita. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Guru, orang tua yang dan para tamu undangan yang telah hadir pada acara kali ini dan sudah meluangkan waktunya. Kami juga meminta maaf jika ada kesalahan atau ketidaknyamanan, kami mohon untuk bisa dimaklumi. Dan yang terakhir, kami siswa kelas 12 besar harapan kami kepada seluruh Bapak, Ibu Guru, orang tua agar bisa mendoakan kami agar kelak kami seluruh kelas 12 yang 287 siswa ini, agar kedepannya kami bisa menjadi sukses dan berguna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon untuk dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Kegiatan selanjutnya, doa penutup. Kepada Bapak Pendeta Martin Honde, disilakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas kasih dan karunia-Mu yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami dari siang hingga pada saat ini, sehingga acara pamitan kelas 12 pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, namun karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Untuk itu kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru, biarlah pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk mendidik anak-anak kami, biarlah Tuhan balasan kepada mereka dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam pelayanan mereka, sehingga mereka dapat berbakti kembali untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Begitu pula anak-anak kami, kami serahkan hidup mereka kepada Engkau ya Bapa. Bila Tuhan tolong mereka dan Tuhan sertai, terlebih-lebih dalam melanjutkan studi mereka, biarlah Engkau yang mencukupi segala dana dan biaya, sehingga apapun yang mereka cita-citakan dapat tercapai oleh kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua yang hadir pada sore hari ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kekasihan-Mu ya Bapa. Bila Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, serta mencukupi dana yang mereka butuhkan untuk bisa tercapai cita-cita mereka terhadap anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, menyertai, memberkati kami ke tempat kami masing-masing, sehingga kami dapat sampai ke rumah kami dengan penuh sukacita,
damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan syukur yang singkat dan tidak sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Tetap